Oke teman-teman, dengan saya channel Sunday Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event terbaru yang akan hadir di Mobile Legends teman-teman, yaitu event spin gratis Christmas Box teman-teman. Nah seperti biasa untuk di event tersebut bakalan ada Christmas Box pre-register atau pre-ordernya dulu. Di sini kita bisa melakukan pre-order dan nanti login di tanggal 24 Desember untuk mengklaim hadiah ya, yaitu Christmas tiket sebanyak 3. Dan di event ini juga kita dijamin dapat skin spesial ya teman-teman ya. Mungkin di spin pertama gitulah ya, kita dijamin dapat skin spesial. Nah jadi untuk event ini pastinya akan hadir di sekitar tanggal belasan ya teman-teman ya. Dan untuk event spin gratisnya itu juga akan hadir di 24 Desember. Jadi sebelum hari Natal ya, karena Natal kan 25 Desember ya. Jadi untuk event ini akan hadir di 24 Desember. Jadi bagi teman-teman jangan sampai kelewatan untuk login di 24 Desember dan ngikuti event spin gratisnya. Karena lumayan ya, kita bisa dapat skin spesial. Atau mungkin kalau kita hoki kita bisa aja ya dapat skin epic ataupun skin-skin yang lebih mahal ya dari skin spesial ya. Intinya teman-teman tinggal ikuti saja ya untuk event ini, karena ini adalah event yang cukup worth it. Nah nanti di tanggal 24 tersebut untuk bakalan ada semacam misinya ya teman-teman ya, dimana kita bisa ngedapetin tambahan token gratis atau Christmas ticket secara free dan pastinya dengan menyelesaikan misi. Dan dari tiket tersebut bisa kita tukar dengan 2 tiket ungu ataupun 2 tiket biru. Masing-masing dibatasi bisa 2 kali tukar. Cuma biasanya kita bisa pilih ya, ambil 2 ungu, 1 biru atau 2 biru, 1 ungu. Tergantung teman-teman mau ambil yang mana untuk di event penukaran ini ya, karena kemungkinan ya dijamin dapat skin spesial ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya untuk event ini. Selain juga di sini ada small emblem pack yang bisa teman-teman dapatkan ya untuk menghabiskan sisa tiketnya. Dan jangan lupa juga untuk mengklaim hadiah dari free order yang telah teman-teman lakukan di tanggal sebelumnya untuk di tanggal 24 ini ya. Dimana di sini kita bisa dapat tambahan 3 tiket. Lumayan, 3 tiket bisa kita gunakan untuk tukar dengan token gratis, dan dari token tersebut bisa kita lakukan spin gratis di event Christmas Box. Oke teman, jadi itu dia untuk videonya. Terima kasih teman-teman nonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.